Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jejak Vlogger. Bagaimana keadaan kalian untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, ditambahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Di video kali ini saya sedang berada di sebuah makam keramat atau warga sekitar menyebutnya dengan punden, dan saya sedang berada di depan pintu masuk dari punden tersebut. Mohon maaf ya guys, karena ini di samping jalan raya mungkin akan terdengar suara motor maupun mobil yang lewat. Dan di depan ini ada dua buah patung yang menjaga. Tetapi di punden ini yang terkenal dengan mistisnya, warga sekitar kerap melihat sosok penampakan gaib yang menyerupai binatang buas, harimau. Seperti apa? Kita coba masuk. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Seperti ini tampak dalam dari punden ini. Terdapat beberapa makam, ada yang besar, kecil, dan bahkan yang paling kecil juga ada di sini, yang dikeramatkan oleh warga dari desa Galuan sini. Ini sepertinya makam laki-laki dan perempuan. Mungkin ini suami istri. Dan ini ada beberapa makam kecil, dan bahkan itu ada yang sangat kecil. Kita coba berjalan memutar, kita tengok satu persatu. Dan yang di depan ini tidak ada namanya ya guys, jadi saya kurang paham ini makam dari siapa. Tetapi yang di sebelah ini, yang keramiknya agak berwarna putih itu ada namanya, nanti kita coba lihat. Dan seperti biasa selalu ada pohon besar yang terdapat di tempat-tempat yang dikeramatkan oleh warga. Jadi seperti ini letaknya, di pinggir jalan raya, tetapi sudah agak menepi jauh dari rumah. Ini ada namanya Mbah Galuh, dan yang satu itu adalah Mbah Rono Tirto. Mungkin ini laki-laki dan perempuan, atau bisa juga suami istri. Dan di bawahnya ini ada makam yang sangat kecil, ada dua. Dan di sebelahnya ini juga ada lagi, oh empat ternyata yang paling kecil. Dan yang agak besar ada satu. Dan yang balita mungkin ada dua itu tadi ya guys. Seperti ini namanya Mbah Rono Tirto. Saking keramatnya di sini, kalau ada festival jaranan atau mungkin mau ada hajatan, warga sekitar selalu berkunjung ke sini terlebih dahulu agar hajatnya diberi kelancaran. Mungkin seperti itu ya guys, saya sendiri kurang paham. Kita coba lihat ke belakang, karena di belakang masih sangat luas dan warga sekitar kerap melihat sosok-sosok astral. Tapi yang paling menonjol adalah menyerupai harimau itu ada di halaman belakang. Meskipun tempatnya hanya sebuah lapang, tetapi kerap muncul di situ. Permisi Mbah, assalamualaikum. Ini ada seperti aula. Oh, ini sepanduk jaranan guys. Tapi sudah lama, itu tahun 2023, tahun lalu. Kita coba berkeliling. Nah, di tempat ini sering dilihat oleh warga sekitar sesosok harimau. Tetapi kalau ada jaranan ya di lapangan ini guys,
jadi tidak mengganggu jalan raya. Kita coba berkeliling dulu, melihat-lihat. Tampak sepi karena mungkin ini bulan puasa. Tidak ada warga yang berkunjung. Di ujung itu ada toilet. Tetapi ini lumayan bersih juga tempatnya. Meskipun di dekat itu adalah kebun tebu. Seperti ini guys, punden yang ada di daerah Galuan Kandat yang terkenal akan kisah mistisnya, yaitu sering terjadinya penampakan gaib yang menyerupai harimau ataupun macan. Ini ada tulisannya, coba kita lihat. Ini adalah peresmiannya 2017. Jadi belum terlalu lama juga ini tempatnya direnovasi. Kalau makamnya yang tadi mungkin sudah lama. Mau masuk saja, tadi sudah disambut oleh dua buah patung yang ada di depan, yang seakan-akan itu kalau kita teliti dengan nganus apa, seperti hidup ya guys. Entah itu hanya sugesti ataupun halusinasi, tetapi memang seperti itu. Atau karena di tempat keramat. Kalau mungkin patungnya itu di tempat hiburan, ya mungkin tidak terkesan mistis. Kita coba berkeliling lagi. Amit bah, permisi, assalamualaikum. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya guys, dan like-nya, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya untuk kedepannya. Kita coba berjalan keluar, melihat dua buah patung tadi yang ada di pintu depan. Tempatnya lumayan bersih. Ini mungkin hanya beberapa ada sampah-sampah. Kita lihat patungnya saja ya guys, yang seolah-olah menyimpan kesan-kesan mistis. Seperti ini patungnya, dua buah patung seperti prajurit yang menjaga tempat ini di depan pintu masuk. Oke guys, mungkin seperti itu dulu video dari saya untuk mereview punden dari Mbah Setono Lilir yang ada di Desa Galuan Kandat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.